tidak boleh begitu. Nung. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama si Bayi Sultan Ubed. Kali ini kita akan menghibur si Bayi Sultan teman-teman. Ubed, ini lihat apa yang papa bawa dari Amerika. Apa itu papa? Ukulele alat musik untuk nyanyi balonku ada lima. Balonku ada lima. Tapi jangan dulu nyanyi papa. Suara papa jelek. Bukan, tapi dapur kita kebakaran. Waduh astaga. Maksudmu dapur kita kebakaran? Iya. Aduh, kenapa bisa kebakaran ya? Astaga, betul sekali teman-teman. Waduh, kenapa bisa kebakaran ini, Ben? Ini kalau dibiarkan, rumah kita bisa hangus terbakar semua. Waduh, kalau begitu cepat padamkan, Papa. Iya. Tapi pakai apa ya? Pakai air ya? Jangan pakai air. Kenapa? Api kan padam menggunakan air. Tapi pakai tabung pemadam aja papa lebih cepat. Oh iya kalau begitu papa lupa ya. Kita kan punya tabung pemadam. Aduh, terima kasih banyak Pen. Iya cepat makanya padam ke sana. Iya. Aduh, kenapa bisa terbakar dapur ini ya? Aduh, apinya juga bisa lompat ke sini ke teman-teman. Kita padamkan yang di kompor dulu ya, teman-teman. Aduh, kita padamkan. Oke. Aduh. Masih apinya masih semakin membesar ini teman-teman. Aduh. Ayo cepat. Asik sudah padam teman-teman, aman. Oh iya, aku lupa. Di kursi opa juga ada api teman-teman. Apinya lompat ke sini. Kenapa bisa lompat ke sini ya? Aman. Aman Upin. Ya, Tata. Aman Upin. Apinya sudah bisa padamkan di dapur. Berarti aman sekarang, Papa. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Waduh. Tapi kenapa baju-baju berantakan di sini ya? Ini ada apa sebenarnya, Pen? Maafkan aku, Pak. Tadi Papa aku cari baju kostum pemadam kebakaran untuk bantu Papa. Waduh. Kalau padamkan api tidak mesti pakai baju pemadam, Pen. Oh, begitu kah? Iya, ini baju-baju berantakan semua jadinya. Ini baju. Aduh, ini baju banyak papa ini. Yang ini baju siapa ya? Itu baju ke papa. Iya. Aduh, baju pemadam tidak ada juga. Kita belum beli, Upin. Ini bajunya opa. Aduh, kasihan kotor. Aduh, ini kaos kaki opa juga teman-teman. Ini dipakai di musim dingin ya. Dan ini, aduh. Ini maksudmu, Upin? Baju pemadam biru. Iya, itu maksudku. Aduh. Aku pakai ya. Jangan. Ini sudah kotor ya. Nanti kalau sudah dicuci baru kamu boleh pakai ya. Kita sekarang cuci dulu. Oke, cuci di sini teman-teman ya. Ini mesin cucinya Bayi Sultan teman-teman. Masih baru ya, baru dibeli. Woi, kita cuci sebentar aja. Wah, sudah teman-teman ya. Oke teman-teman, karena tugas cuci mencuci baju sudah selesai, waktunya kita bobo teman-teman. Ya sik. Aduh, asaka. Kenapa kotor sekali di sini ya? Itu bekas sapinya opa masuk rumah tadi, Papa. Hah? Tapi Papa tidak lihat sapi dari tadi? Itu, di belakang Papa ada sapi. Mana? Asaka, betul sekali teman-teman. Kenapa ada sapi di sini ya? Itu sapi opa, Papa. Waduh, tapi rumah kita jadi kotor ini. Bagaimana ini? Kita cuci aja teman-teman. Waduh, di kamar mandi juga ada teman-teman. Waduh, kita bersihkan juga ya teman-teman. Waduh, mari kita bersihkan. Ini seperti kotoran sapi teman-teman. Gara-gara opa pelihara sapi dalam rumah ini. Kita yang ini juga. Aduh, bau sekali teman-teman. Aduh, bau sekali seperti pipi sapi ini. Jangan-jangan di kamarnya opa juga. Waduh, betul sekali teman-teman. Di kamarnya opa juga ada ya. Oke, kita cuci teman-teman. Oke, sepertinya sudah bersih ya. Aman. Oke teman-teman, akhirnya tugas kita untuk membersihkan boker sapi sudah selesai ya. Waduh, tapi kenapa perutku jadi sakit ya? Sepertinya aku mau boker. Waduh, sakit perut. Papa, aku mau boker. Tunggu dulu, papa dulu yang mau boker. Aduh, kita boker. Kita di sini aja duduk teman-teman. Aduh, aman teman-teman ya. Oke, kita bersihkan boker-boker ini. Oke, aman teman-teman. Aduh,
Akhirnya aman teman-teman, sakit perutku sudah hilang. Waktunya temui si Ipin, katanya si Upin mau boker. Ope? Aduh, mana Bayi Sultan ya? Ini aku dibawa papa. Aduh, astaga, kamu ngapain di sini? Kenapa becek-becek dibawa Upin? Aduh, aku boker papa. Waduh, kalau boker cepat-cepat. Aduh. Kita kemana papa? Ini kita cebok di sini ya. Mandi, kalau sudah boker harus mandi supaya harum, bersih dan sehat ya. Tapi ini masih pagi papa, aku tidak mau mandi air jernih. Tidak boleh begitu ya. Nung. Aduh, mataku perih. Oh iya, kalau mata perih kita hilangkan pakai mandi shower hujan. Mandi. Aduh, dingin sekali papa. Nanti kalau sudah pakai baju dinginnya hilang ya. Aduh, astaga. Apa itu papa? Itu papa terpeleset sama itu bokermu. Aduh, sorry ya. Iya. Oke, kamu bobor sini dulu ya. Dan kita tutup ini teman-teman, jangan lupa ya, supaya Bayi Sultan tidak kabur lagi. Yang ini kita bersihkan juga teman-teman. Kita pel ya, supaya baunya hilang teman-teman. Oke, kita pel dulu. Oke, kita pel. Oke, mantap. Aman.